bicara masalah bahan yang kaya dengan tepung, lebih ekonomis mana? Kalau itu sebetulnya kalau bawa-bawanya kan ongkos angkot ya tepung lebih itu lebih ekonomis itu kan berarti iya ada kandungan kalsiumnya jadi banyak kami sudah sering dipakai di Malaysia untuk durian karena pohon durian kalau kurang kalsium bisa rontok ya. Ini juga banyak dibeli di Malaysia. PH-nya sendiri memang tinggi. Apakah dia bisa menggantikan fungsi yang pada dolomit? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetap berbeda. Tetap berbeda. Tapi dolomit tetap harus. Dolomit tetap harus. Karena dolomit kan sebetulnya fungsinya bukan hanya menambah PH, tapi menambah magnesium. Kenapa orang banyak pakai dolomit? Karena gantinya istri kan mahal. Nah, dolomit lebih mahal. Tapi yang saya lihat banyak di kebun-kebun itu banyak orang itu karena penggunaan dolomitnya malah berlebihan. Itu ada efek tidak bagus. Jadi kalau rasio CAFD di tanahnya berubah, itu salah satu cirinya tanamannya pelepahnya suka patah. Jadi saya kira itu orang bilang itu sebetulnya kebanyakan magnesium.